Minggu ini, misi ihsan bersama sekumpulan sahabat iaitu mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang memiliki harapan untuk mencipta dunia yang lebih baik buat semua menerusi projek kemanusiaan. Menggelarkan diri mereka sebagai Fakrul and Friends, kali ini tujuh anak muda ini memilih untuk mengukir senyuman dan berkongsi kasih sayang dengan warga emas di Pusat Jagaan dan Rawatan Orang Tua Al-Ikhlas Puchong. Tiada sesiapa yang memaksa mereka. Apa yang dilakukan ini atas kesedaran hakikat sebuah kewujudan untuk memberikan kasih perhatian buat semua yang memerlukannya. Saya Hajah Muji binti Haji Sulaiman. Saya memang rasa bersyukur kerana dapat buka satu pusat untuk menjaga orang-orang tua yang terlantar, yang terbiar, yang ditinggal oleh anak-anak di mana-mana pun. Maksud saya, kebanyakan yang tinggal di tempat saya ini adalah orang-orang tua yang ditinggal oleh anak-anaknya di hospital. Sama ada lelaki atau perempuan yang kita jaga di sini lah. Di sini yang pernah tinggal di sini lebih kurang daripada 700 orang yang pernah tinggal. Ditubuhkan sejak 2003, Rumah Jagaan Al-Ikhlas simbol ketabahan pengasasnya, Puan Muji Sulaiman melalui pelbagai kepayahan dan ranjau berduri. Satu hari saya lalu tempat ni, tempat ni satu tempat surau yang telah ditinggalkan. Dah uzur betul lah tempat ni, dah lama kan, tahun 20 punya surau. So saya pun cari macam mana saya boleh dapat. Saya tanya dengan yang jaga kat sini. Saya kata, boleh tak saya nak jadikan tempat ni rumah orang tu? Dia kata, nanti saya fikir. Tiga hari saya bagi jawab, dia kata. So, lepas tiga hari, dia call saya, dia kata, Puan Muji, berita gembira. Puan Muji boleh jalankan tempat ni untuk menjaga untuk tua, dia kata. Kita punya kapasiti kat sini ialah 50 orang lah. Dulu saya buat 70. Tapi memandangkan keadaan yang tak berapa nak okey, so saya hadkan kepada 50 orang lah penghuni sekarang. Mereka ni, 90% saya punya penghuni ni, adalah terdiri daripada orang-orang tua yang memang ada masalah kesihatan medical. Perjuangan Puan Muji dalam memberikan perlindungan kepada warga emas didokong anaknya, Linda Muhammad, yang setia menabur kasih buat penghuni di rumah Al-Ikhlas. Tatik permulaannya memang kat Linda join badan-badan NGO yang memang kita bagi makan gelandangan, kita tolong isi banjir. Jadi terfikir nak tolong. Memang suka berkhidmat untuk macam anak yatim, orang tua. So fikir okey, ini mungkin ini ada orang kata ini adalah peluang yang terbaik untuk kerja kat sini lah maksudnya. Kita cuba macam Linda lah, Linda cubalah. Cuba nak tahu kenapa, mengapa. Kita tak boleh nak condemn dia orang lah maksudnya. Kita just kena terima. Kadang-kadang memang perasaan tu memang ada perasaan tak puas hati, marah, kata tak sabar semua benda ni. Tapi itulah, sebab kita suka. Bila kita buat sesuatu benda yang kita suka, kita akan rasa apa yang kita buat tu rasa berbaloi lah. Bagi Fakrul dan rakan, sukar untuk membayangkan takdir yang dihadapi warga tua di rumah jagaan Al-Ikhlas yang kebanyakannya dibuang oleh keluarga masing-masing. Sebenarnya saya saja terfikir macam, pergi rumah orang tua nanti challenge-nya nanti nak kena layan dia tu semua. Tapi saya cuba membuka minda saya. Saya cakap, oh okey, ini mungkin peluang untuk saya mencuba sesuatu yang baru dan mencuba untuk mengenali orang-orang tua. Dan ini adalah salah satu cara untuk saya belajar macam mana saya nak handle orang tua bila ibu bapa saya nanti tua. Dengan adanya rumah-rumah macam ni, lepas tu dengan adanya kalau society sendiri buat liputan media dekat rumah-rumah untuk bagi kesedaran dekat orang lain, mungkin diorang akan nampak bahawa hantar ibu bapa ke tempat yang macam ni macam perkara yang sedih lah. Macam tak sepatutnya diorang buat macam ni. Macam ibu bapa yang jaga diorang daripada kecil, tapi bila dah diorang dah besar, jadi bapa dah tua, diorang hantar kat tempat ni bagi orang lain yang jaga. Kadang-kadang kita tengok, kita ni manusia biasa. Kita manusia ada perasaan marah, ada perasaan empati pada orang kan. Jadi bila kita tengok, kadang-kadang tergamaknya anak-anak, kadang-kadang tengok hantar mak dia, tinggalkan mak dia macam tu. Hantar kadang-kadang ada juga hantar dengan muka manis. Hantar mak dia kat sini, so kita jaga mungkin sebab ada masalah.
masalah dia tak bekerja, tak ada duit nak jaga, tak ada duit nak beli pampers. Jangan sampai mak dia setiap hari raya keluar apa ni, pintu rumah saya kan, tengok anak dia tak datang. Kadang-kadang tunggu berhari-hari. Hari raya anak dia tak datang. Memang anak dia pun tak pernah datang, tak pernah akan datang. Jadi orang tu dah lama bertahun-tahun, mungkin dah 10 tahun dia dah pasrah. Dia dah tahu yang anak dia tak akan datang hari raya. Tapi dia tahulah sebagai orang tua kan. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya. Kala meniti hujung usia, apalah ertinya wang berjuta yang diperlukan warga emas ini, perhatian dan kasih sayang yang ingin dirasa. Kita tuh selalu ada yang namanya reminder. Jadi kita terus berjalan maju untuk sukses belajar gimana-gimana, tapi kita tetap harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kalau misalnya sama anak-anak lain, yang misalnya kita ke orphanage, bahwa kita lebih beruntung. Kita sampai orang tua, kalau kita pergi ke rumah jagaan kayak gini, kita mengingatkan kita bahwa nanti kalau kamu udah sukses, ya seharusnya kamu melupakan orang tua. Kamu tetap harus ingat juga, harus selalu sama dia. Kesempatan yang ada juga, peluang untuk menyelami kisah hati insan-insan emas ini yang pasti menyentuh hati mereka. Makcik Zadi, dia tak kahwin pun, tapi dia ada anak angkat. Lepas tu anak angkat dia tu jaga dia lebih daripada kalau anak sendiri. Anak sendiri dia rasa macam anak sendiri nampak mak macam, nampak ibu bapa dia macam boleh jumpa hari-hari. Jadi tak payah pergi jaga selalu macam tu. Tapi kalau bagi orang yang tak ada ibu bapa, so diorang nak kasih sayang ibu bapa. So dia kata kalau macam ada tempat-tempat macam ni selalu orang datang. Dia walaupun dia tak kahwin, dia ada ramai anak. Dia jadi mak kepada ramai orang. Mengapa tegar si anak membuang, membiarkan ibu bapa sendirian sepi di hari tua? Lupakah segala jasa dan pengorbanan yang dicurah sekian lama? Kita rasa susah, sebab itulah anak-anak buang mak bapak dia. Sebab susah nak tukar pampers, nak basuh berak mak dia, nak mandikan mak dia. Sebab itu anak-anak tegar mak, buang mak dia macam tu je. Letak mak dia kat tepi, dekat bus stop ke, letak mak dia kat dalam kebun kelapa sawit. Sebab agaknya susah. Nampak? Kalau sekiranya anak tu rasa tak susah, macam kat sini kan, rasa tak susah nak buat, dia buat dengan ikhlas hati, jadi tak susah. Itu aja. Kalau dia memang ikhlas nak buat, tak susah pun. Sebab dia tak pandang itu ibu dia. Kalau dia pandang, inilah mak aku. Syurga di bawah tapak kaki ibu aku. Dia takkan ada rasa jijik sebenarnya nak pegang mak dia dalam keadaan kotor ke. Kalau kotor, bersihkanlah supaya kita boleh cium mak kita. Nak kalau mak kita busuk, wangikanlah dia supaya kita boleh peluk, kita cium mak kita yang wangi. Itu saja. Ada seorang pakcik tu, dia masuk hospital. Linda cakap dekat anak dia, kita just WhatsApp lah. Kita tanya, sila ambil ayah awak. Maksudnya anak tu still cakap yang dia tak boleh. So dia just... Dia cakap tak boleh, man. Kalau Linda, just cakap baik-baiklah. Sebab Linda pun manusia. Boleh tak tolong ambil ayah saya, kan, sayang saya dekat overseas. Tapi tak, sebaliknya lah. Dia maki hamun lah, dia cakap macam ni. So, kalau Linda cakap macam ni, saya bukan nak akak. Saya cuma just nak akak faham saya je. Sebab saya tak boleh tinggalkan orang tua kat sini, saya cakap. Saya tak boleh nak ambil ayah akak. Dia cakap, saya tak. Dia nak saman saya lah apalah. Saya rasa macam, itu bukan perkara yang betul lah maksudnya. Sepatutnya datang bincang dengan saya. Even
kau ada masalah sekalipun, kau datanglah bincang dengan saya kan. Sebab saya ni manusia tau. Manusia pun ada perasaan. Maksudnya, jujurlah saya cakap, bukan saya tipulah kalau saya cakap saya tak sedih bila orang marah. Tapi sepatutnya sebagai seorang anak, dia kena fahamlah. Hadirnya insan prihatin berkongsi kasih memancarkan keceriaan dan kebahagiaan di wajah mereka buat mengubat rindu terhadap anak-anak yang melupakan mereka. Come on! Kita berlari! Boleh, Cik? Alright, hari ini kita nak main game simple je, Makcik. Kita main game guna jari. Saya nggak mau menyalahkan orang tua yang mungkin kurang mendidik, tapi itu bisa menjadi salah satu faktor bahwa dia kurang mengajarkan pada anaknya bahwa berbakti pada orang tua itu sangat penting. Mungkin salah satu faktor, tapi faktor lain ya dia terlalu sibuk, kemudian dia merasa orang tua itu beban, dan mungkin juga dia lupa soal akhirat. Sejujurnya, okay, Kak Linda macam Kak Linda cakap, Kak Linda adalah orang yang suka pergi charity. Maksudnya, ada satu benda tu yang maksudnya bukan dekat sini yang boleh mengubah Kak Linda. Maksudnya kat tempat mana pun yang kita pergi, kalau kita rasa diri kita boleh belajar daripada tempat tu, kita ambil. Macam Kak Linda, sejujurnya benda itu datang daripada Kak Linda charity dekat Aceh. Mangsa Rohingya, tak silap Kak Linda masa tu. Ada seorang budak tu, dia datang kat Linda, dia bagi gula-gula. Sangat terkejut, maksudnya macam dia dalam kesusahan maksudnya. Maksudnya dia dalam kesusahan, tapi dalam masa yang sama dia menggembirakan saya. Dia bagi satu coklat tu dia bagi, nah tu dia kan, for you. Saya macam terduduk dan menangis. Saya belajar, saya tengok macam mana kawan-kawan saya buat. Saya cuba dekatkan diri saya dengan mereka. Saya cuba adapt diri saya dengan keadaan sekeliling. Dan alhamdulillah, hari ini banyak, sangat-sangat banyak cerita yang saya dengar. Dan banyak benda yang saya buat dekat diorang. Dan saya rasa sangat, sangat banyak, banyak sangat pengajaran saya dapat melalui program hari ini. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya. Biar insan ini bertalian darah membuang mereka. Kita yang berjiwa, pinjamkanlah kasih buat mereka. Orang tua yang ditinggalkan di rumah jaga orang tua ini, mereka memerlukan attention. Dan mereka juga memerlukan kawan, teman untuk berborak. So, dengan adanya kami dan juga pihak-pihak NGO yang datang melawat mereka, sedikit sebanyak dapat memberi mereka kegembiraan, dapat kawan borak,
So benda-benda macam ni sangat-sangat baiklah. Dan kami sangat-sangat berbangga lah dapat involved dalam misi Ihsan ini. So ni kita ada tea tree oil, magic body lotion daripada Cosmoderm. Lotion ni sangat sesuai untuk pakcik sebab dia boleh menolong kita menjauhkan diri pada nyamuk. Saya rasa banyak lagi boleh diperbaiki dari segi keadaan diorang yang sempit dengan panas, dengan ada kebocoran yang saya dapat tahu orang cerita yang ada kebocoran. So saya harap yang kami dengan usaha sama-sama dapat bagi tahu, bagi orang lain dapat tahu sikitlah supaya boleh memberi sumbangan kepada rumah orang tua ni untuk perbaikikan lagi keadaan diorang ni. Pakcik dengan makcik, hari ni kita akan belajar macam mana cara nak cuci tangan dengan betul. Okay, dan hari ni kita ada Cosmoderm Got Goat's Milk Soap, sabun susu kambing. Hari kita akan guna sabun ni untuk basuh tangan pakcik dengan makcik. Dan sabun ni sesuai untuk apa ni? Untuk orang yang kulit sensitif. Buat masa sekarang, saya akan bagi perhatian lebih kepada ibu bapa saya sebab mereka pun hampir-hampir dan memang di usia 60-an dan juga 50-an. So saya rasa saya tak banyak masa untuk bagi mereka lebih sayang. Apa yang ada sekarang ni saya nak cuba lagi, cuba buat yang terbaik untuk mereka. Orang tua saya sekarang juga umurnya sama seperti bapak saya, umurnya 70 juga. Jadi saya jadi kayak saya sebenarnya kayak belum pernah juga kayak basuh tangan bapak saya, tapi kesempatan meluangkan masa juga bagi Fakrul dan rakan yang masih di usia remaja menerbitkan keinsafan di dalam diri mereka, terfikir kekilafan diri yang mungkin sudah dilakukan. Sebenarnya kita buat sesuatu memang ada dugaan, memang ada cabaran, memang ada. Tapi alhamdulillah buat masa ini memang alhamdulillah ada saja rezeki saya, insyaAllah. Dulu memang saya susah, saya pernah 3 hari penghuni saya tak ada makan nasi pun. Saya tak ada duit. Saya memang tak ada duit. Sebab saya kena jurat masa tu. Saya belum dapat gaji. Saya berapa hari lagi nak dapat gaji. Masa tu anak saya tunggu HPM anak simpan. Dia kata, "Mak, tak ada beras lah. Mak, kata, saya tak ada duit. Saya memang tak ada duit. Satu sen je tak ada duit." Saya cakap dengan anak saya, "Apa kita ada, bang? Kita ada tepung, Mak. Tak apa, kita buat tepung. Kita buat lempeng." 3 hari tu saya punya pekerja. Saya pernah bagi penghuni saya. Pernah bagi penghuni saya makan ikan tu. Kongsi. Saya tak ada duit nak beli. Saya pernah cakap dengan penghuni, saya tak ada duit, saya kata kan. Boleh tak hari ni kita makan lauk telur setengah biji tu kan? Sebelum setengah biji seorang. Boleh. Penghuni dah bilang. Yang paling saya tak puas hati kenapa anak dia cikgu tapi boleh jaga anak orang lain, boleh pergi luar negara sana sini ikut program sekolah, kenapa tak ada masa untuk jaga ibu yang, you know kan, jaga ibu kan. Macam saya sangat tersentuh, saya tengok air mata dia mengalir every time dia cakap anak dengan cucu, anak dengan cucu. Every time dia akan menangis, saya macam kenapa sampai begitu sekali seorang anak boleh buat macam tu kat ibu. Dan saya rasa macam takkan sanggup untuk hantar ibu bapa dekat tempat macam ni sebab kita tahu keadaan dia. Sebab kita tahu keadaan dia sebab orang yang jaga pun bukannya macam ramai kan. Orang yang jaga pun tak ramai. Lepas tu diorang tak bagi kasih sayang tu sebab
sebab macam bukan ibu bapa dia orang. So kalau macam tu macam, tapi tak nak lah, tak nak sampai ibu bapa kita dijaga oleh orang lain. Lepas tu orang lain tu pun tak sayang ibu bapa kita sebab dia jaga kita daripada kita kecil kan. Macam tak pernah melungut walaupun susah ke tak pernah melungut kan. Tapi takkanlah, memang takkan sanggup. Takkan sanggup untuk hantar sebab kita tahu keadaan dia. Apakah mahal harganya sebuah kasih untuk dititipkan buat mereka? Apakah nilainya pengorbanan mereka jika di hujung usia sendiri menjalani hidup yang masih bersisa? Saya selalu pesan kalau ada student datang buat kerja kat sini. Mak saya cakap, redha Allah tu bersama redha ibu bapa. So kalau sejujurnya saya cakap, kalau yang hantar kat sini, jujurnya saya yang untung sebab setiap kali saya buat sesuatu benda, bila saya ingin satu doa, saya akan minta daripada orang-orang tua kat sini. Sebab saya rasa doa ibu bapa tu adalah yang terbaik sebenarnya. Dunia hanya seketika. Mati itu pasti mengundang tiba. Selagi hayat bersatu di jasadnya, janji yang nyata bagi insan-insan berjiwa mulia ini menyuntik semangat meneruskan hidup warga emas yang disayangi. Kamu lihat wajah mereka tuh yang sebenarnya waktu kamu kecil tuh mereka emang kayak energi gitu. Tapi begitu kamu sekarang misalnya udah kerja, lihat mereka kok sekarang jadi sering merasa capek, penat, tentu. Sedangkan waktu dulu, waktu main, dulu dia selalu energi. Sekarang dia penat. Berarti ada dan ingat juga bahwa ya orang pasti ada masanya. Kemudian sekarang misalnya orang tua dah masanya udah sakit, capek, sering capek, terus nanti kan mati, berarti sama juga dengan mereka juga akan demikian. I have to take care of my parents because I know the blessings are from them, and eventually nanti I nak hidup, nanti I kena hidup berdasarkan berkat diorang. Saya harap nanti suatu hari nanti saya akan balas balik jasa diorang dan mereka akan dapat apa yang semua yang diorang impikan sebelum diorang dah tak ada kat dunia. Thank you very much. Jasi Udin, I really like you. I really like you. Are you love me? Satu saja, di dalam hati kita, kita kena ingat yang kita ada ibu dan yang kita ada bapa, dan mereka inilah orang-orang yang telah menghidupkan kita sehingga hari ini, sehingga kita jadi orang yang berjaya. Mereka inilah ibu-ibu dan bapa-bapa ini yang berusaha, berkorban masa, berkorban nyawa untuk membesarkan kita. Kena benda ni kena ada terpahat dekat hati kita. Yang aku sebenarnya tak boleh balas jasa ibu bapa aku sampai akhir hayat. Sampai aku mati hidup balik pun sebenarnya aku tak akan boleh bayar balik semua pengorbanan. Apa benda saja yang ibu bapa aku buat. Buat Fakrul dan rakan dan pengasas rumah jagaan Al-Ikhlas, terima kasih. Anda semua insan berbudi yang memastikan warga tua ini sisa hidupnya penuh erti dan tidak sepi sendiri.
suka jerawat, betul tak? Hmm, itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmoderm Anti Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmoderm, kerana saya sayang kulit saya.